Mayor Teddy kerap tersorot saat mendampingi Menteri Pertahanan sekaligus calon Presiden Prabowo Subianto. Mayor Teddy merupakan ajudan Prabowo sejak tahun 2020. Sosoknya kembali viral di media sosial setelah gelaran kampanye Akbar beberapa waktu lalu, di mana Mayor Teddy sigap menggendong peserta kampanye yang pingsan di dekat panggung. Mayor Teddy ramai disebut-sebut sebagai sosok pria idaman yang tampan, gagah, dan berkarisma. Kini jadi idola kaum hawa, siapa sangka Mayor Teddy ternyata merupakan seorang duda. Sebelumnya, Mayor Teddy menikah dengan wanita bernama Wita Nidia Hanifah pada September 2018. Lalu keduanya bercerai pada 14 Agustus 2019. Lantas siapa sosok Wita Nidia, mantan istri Mayor Teddy? Berikut foto-foto dan profil lengkapnya. Wita Nidia Hanifah lahir pada 12 Maret 1994. Ia berasal dari Serang, Provinsi Banten. Dalam karirnya, Wita Nidia Hanifah dikenal sebagai konsultan dan pengusaha di bidang konstruktor. Dia merupakan lulusan S2 Business Leadership Eksekutif ITB tahun 2022. Tidak hanya itu, Wita Nidia Hanifah juga tercatat sebagai franchise dari My Kopi O. Setelah berpisah dari Mayor Teddy, Wita Nidia kemudian menjalin hubungan dengan anggota TNI AD. Pada Desember 2021, Wita Nidia Hanifah yang bergabung dalam Ikatan Nasional Konsultan Indonesia kemudian menikah lagi dengan Kapten Praditya Yoga, perwira TNI AD. Dari pernikahan Wita Nidia Hanifah dengan Kapten Praditya Yoga, keduanya dikaruniai anak laki-laki bernama Emir. Gimana menurutmu Sobri? Tulis di kolom komentar.